Ucapannya kepada Tuan Papa Raidu dan semua yang terlibat meraikan majlis ini, dan kita meraikan sambutan Hari Deepavali peringkat negeri Selangor dengan semangat perpaduan yang erat di kalangan masyarakat dan rakyat yang tinggal di dalam negeri ini. Pada hari ini, di saat beberapa belah di tempat dunia lain berdepan dengan cabaran politik identiti yang sukar dilepaskan, berdepan dengan cabaran perpecahan dan juga pertempuran yang melibatkan peperangan di Asia Tenggara, paling tidak kita tidak berdepan dengan situasi peperangan ataupun pergaduhan kaum yang begitu membesar. Tetapi kalau kita gagal untuk mengekang semangat keegoan kepada identiti masing-masing ini, kita akhirnya akan merebakkan lagi budaya yang telah merosakkan beberapa tempat, termasuk yang berlaku di dunia pada hari ini, yang melibatkan peperangan saudara, yang melibatkan perpecahan kepada negara bangsa dan melibatkan perpecahan kepada rakyatnya, dan akhirnya masuk elemen-elemen yang menjajah ataupun menguasai warga dan rakyatnya, dan kita tidak mampu berdepan dengan cabaran-cabaran ini. Ini selaras dengan apa yang kita raikan pada hari ini. Kita raikan pada hari ini adalah sambutan Deepavali yang biasanya disambut dengan 5 hari, 2 hari sebelum, 1 hari yang dipanggil sebagai hari Diwali ataupun hari cahaya, dan 2 hari selepas itu dengan hari tahun baru ataupun Anakut, dan juga tahun yang kelima, hari kelima yang disebut sebagai Baidaj ataupun hari meraikan persaudaraan dalam keluarga. Inilah satu perkara yang terkandung di dalam sambutan Deepavali, iaitu semangat untuk mengumpulkan persaudaraan dalam kekeluargaan, kekeluargaan kemanusiaan dalam berdepan dengan cabaran-cabaran besar. Kepada semua masyarakat India, terutama yang beragama Hindu di dalam negeri Selangor ini, menjelang 12 hari bulan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada semua. Ini Deepavali Nal Batukal kepada semua. Dan marilah kita jadikan Deepavali tahun ini sebagai satu titik penting untuk menjadikan kita menjadi sebuah rakyat dan warga yang berpadu, bersatu padu, mampu melepasi cabaran pada masa depan dan terus memasak diri kita as the best state in Malaysia. Dan juga saya ada cita-cita ingin menjadikan we are the best state in South Asia ataupun di dalam negara-negara ASEAN. Terima kasih. Nandri Badakam.